Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagal Paham. Kali ini aku mainin lagi game Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition ya. Di video kali ini aku bakalan tampilin harga jual dari tanaman generasi pertama ya. Itu mau yang sayuran, umbi-umbian, sama buah atau yang dari pohon. Itu nanti aku bikin semua harga jualnya. Ini grade-nya langsung grade S ya. Kalau buat grade B, kalian udah tahu pasti. Kalau buat grade A ya bisa kalian coba, aku langsung ke grade S aja. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, sekarang kita ada di dalam gamenya nih. Ini posisinya udah jam 10 lewat dan lagi hujan ya. Lagi hujan. Ini kalau terang kayak gini gara-gara aku edit dari OBS ya. Jadi kalau ada yang silau, I'm sorry. Nanti kalau di dalam ruangan rada-rada silau atau ada yang silau di videonya, nah kayak gini, ini rada silau sih menurutku, tapi ya masih nyaman-nyaman aja. Jadi maaf ya kalau ada yang silau nanti. Ini fun kan belum buka ya jam segini, jadi aku kerja dulu bentar, mungkin kasih makan hewan kah atau ngapain ya. Masih jam segini kasih makan hewan aja lah ya, gak usah digosok. Soalnya juga aku percepat ini, soalnya dari jam 10 tadi bangunnya jam 4, langsung aku cepetin jam 10 biar lebih cepat aja. Kan mau nunjukin buat harga jual doang nih, jadi aku cepetin aja jam 10, jadi nggak lama nunggunya. Di sini aku jualnya tanamannya doang ya, nanti buat kedepannya bakalan aku jual juga buat yang bibit-bibitnya. Baru makan dong yang jantannya, gila ya. Oke, kirain tadi langsung hilang lagi ternyata enggak. Ini jam 11, coba aku cek dah. Seharusnya sih belum jual ya jam 11 gini ya. Tapi tunggu aja lah, walaupun bentar lagi juga. Udah jualan dong. Udah jualan dong, seharusnya jam 11 kan belum buka ya. Kenapa jadi cepet banget ya bukanya? Oke, udah, kalau udah buka kayak gini ya udahlah, langsung aja lah kita jual ya. Tapi sebelum itu mungkin aku beli dulu. Mau beli karpet nih, karpet yang paling mahal 100.000. Cuman ya begitu dah, nggak terlalu bagus pas dilihat. Oke, di sini aku mau jual tanaman generasi ketiga. Generasi ketiga karena generasi pertama grade S nih. Di sini aku udah punya semua nih, yang tanaman sama buah dari pohon ya. Itu semuanya aku udah punya. Totalnya sekitar ada 13 ya, ada 13. Jadi langsung aja nih aku jual tomat dulu. Nanti aku bandingin buat apel, mungkin aku bandingin harga jualnya berapa. Soalnya aku ada yang apel yang grade B. Di sini tomat berapa? Tomat 55 doang dong ya. Oke, 55 nggak terlalu mahal. Kalau yang B-nya berapa ya? Kalau kalian biasa jual yang B berapa? Ini aku jual yang apel dulu, mungkin apel B nih, apel B, nanti apel S ya, biar kita tahu gitu perbandingin harganya nih berapa kali lipat dari yang A, dari yang B langsung S gitu. Ini 25, aku ada 9 ya, jual satu aja kan pengen tahu harga per satunya. Kalau yang B ada yang putih-putihnya gitu ya, apanya ya di bawahnya. Kalau yang S sama enggak sih, coba kita jual yang S dan harganya berapa. Yang S harganya dua kali lipat ternyata ya. Ternyata tanaman atau buah atau tanaman mungkin semuanya dua kali lipat ya. Kalau yang S sama aja ternyata bentuknya.
Untungnya tadi sama aja, aku kira beda gitu. Oke, sekarang aku jualin semua dan ya kalian lihat aja lah harga yang paling tinggi nanti apa ya dari semua generasi pertama. 55 buat buat apa ini tadi ya? Strawberry. Oke, strawberry 55. Turnip. Turnip 45. Yang paling mahal buat sekarang 55, yang paling murah 45 buat tanaman. Dua-duanya nanti ya. Dua-duanya nanti kita bandingin juga yang paling mahal berapa. Watermelon, ada semangka. Semangka 85, boy. Buset, mahal ya semangka ternyata hampir 100 loh. Kentang. Potato. Potato chips. Kentang aja 80, lebih mahal kentang daripada turnip ya. Lebih mahal kentang daripada strawberry sama tomat. Buset. Yum. Ini sweet potato. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ubi jalar kali ya. Nah, bukan sih kalau bahasa Indonesianya ini. Carrot alias wortel. Siapa yang suka wortel? Kalian pada suka wortel atau enggak? Kalau 65 doang wortel. Atau harus makannya dimasak dulu atau bisa makan mentah-mentah kali ya. Tapi dikupas dulu atau dibersihin dulu gitu. Dan terakhir tanaman terakhir nih, melon. Melon berapa? Buat sementara yang paling mahal masih semangka 85. Ternyata paling mahal melon, coy. Melon itu 90. Melon 90 ya ternyata ya. Ini sekarang buat buah. Buah tadi apel yang es itu 50. Anggur berapa? Anggur berapa nih anggur? Anggur 60. Oke, lebih mahal anggur daripada apel. Sama kayak di real life ya. Di real life mahalan anggur atau apel sih? Kayak mahalan anggur daripada apel. Jeruk-jeruk. Ini jeruk apa ya kalau gede kayak gini ya? Warna orange lagi. Juga. Jadi sama anggur sama jeruk sama. Terus pisang, mungkin pisang ya yang paling mahal ya. Karena kebanyakan kan orang jualnya pisang gitu atau bibit pisang buat cepat kaya. 70, oke. Okay. Sementara pisang yang memimpin. Terakhir ada buah persik atau buah pit. Atau buah pir ya. Pit ini buah pir atau buah persik sih? Oke, 70 harga jualnya. Berarti yang mahal ini buat buah itu adalah pisang dan juga buah peach ya. Yang paling mahal dari semuanya itu adalah melon karena melon harga jualnya 90. Oke, udah selesai nih harga jual buat tanaman generasi pertama. Jadi aku akhiri dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, terus di subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye.
Bye-bye.